Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang kembali. So hari ini masih lagi di Kelawang. So selepas rasanya dah bermusim-musim kat sini, tayar ni saya dah boleh lenjak-lenjak sikit lah. Mari kita try . Tapi walaupun sebelum ni, masa saya baru pakai tu, walaupun masa belum diasah, rasa dia punya melekat tu, memang best. Lepas tu dah sampai dekat atas ni kan, kita tengok-tengok sikit tayar tu, rasa dah macam dah okey. Ni saya layan sikit lah. Oh, tayar layan putih pula. Ui, baik. Penuh confidential. Tak adalah confident sangat, tapi apa tu, sebab masih lagi ragu-ragu. Pasir-pasir. Tapi okey lah, okey. Boleh lagi. Kita lebih kurang je lah, tak adalah ni sangat orang kata apa. Boleh bang. Alamak. Pelan-pelan je lah, pelan-pelan. Tak adalah laju-laju. Orang panggil apa ni, corner santai je. Corner santai. Kalau lagi sekali datang dah boleh lah kot ni. Kau rasa berani sikit. Alamak, terlebih tarik pula. Sebab otak masih belum tune lagi. Belum tune kata tayar ni dah okey. So dia apa ni? Alah, dia ada macam kegusaran. Tapi rasanya dah okey dah ni, sebab jalan pun panas. So minyak-minyak tu dah mungkin dah boleh terbang sikit-sikit. Kokotlah. Walaupun rasa macam kegusaran apa? Panggil takut-takut lagi sikit lah, cuak sikit lah. Tapi tayar ni perform bagus sebenarnya. Walaupun baru ni hari ketiga . Ni baru hari ketiga saya pasang ni. Pasang tu tengah malam, dah malam lah kira. Settle pukul 9 je tu. Hujan pula tu, lalu jalan basah. Dengan motor tayar berminyak lagi. Hari kedua motor tak keluar. Hari ketiga terus pergi Kelawang. Gila. Memang gila. Alamak. Dengan sayurnya dia memotor. Brother tu lagi confident lah. Saya tak confident sangat lagi lah sebenarnya tu. Slow ni kalau ikut kan. Oi, kena sayur lagi. Hai, lagi sayur. Hai, lagi. Pasir. Hai, kena tinggal lagi gamuknya. Ada orang tak belakang? Tak ada. Tak apa. Biarkan di sayur. Tapi steady. Walaupun slow, tapi steady. Yang penting kontrol. Kontrol total, kontrol lean. Cantik. Sekarang ni saya tak boleh nak cakap betul-betul punya cakap lah. Sebab saya tak melayan sangat ni. Melayan lah juga tapi. Melayan lah jugalah. Tapi saya tak boleh nak cerita lagi lah. Nak merasa, nak cerita betul-betul macam mana dia punya rasa tu. Nanti saya buat video lain lah pasal tu. Kira ni macam 60-70% je lah. Kalau saya bawa, saya ingat 50% je lah. Sebab dengan cara saya bawa ni kan, yang tidak agresif. Lepas tu mungkin tak ada orang bakar kot. Yang member depan pun relax-relax kan. Kalau ada bakar mungkin lah. So hari ni hari ketiga Battleac S22. Tadi lebih kurang dah asah-asah. Okay, kenapa saya pilih tayar ni dulu? Kenapa saya pilih? Sebab sebab dia Battleac S22 lah, satu-satunya. Dan yang saya tahu Super Duke R2020 memang standard datang dengan S22. Jadi logik saya tayar ni baik lah, sudah cerita. Lepas tu tayar ni dia kategori apa, Hyper Sport kalau tak silap saya. Dia tulis kat tayar tu. Dia soft, medium soft kiri kanan tu. Jadi kalau saya nak buat saya nak convoy ke dengan kawan-kawan, tak ada isu sangat lah. So dia tak makan sangat lah bunga. So mungkin boleh tahan sikit. Yang ni saya tak boleh nak cakap betul-betul lah. Kemungkinan lah, sebab dia ada medium compound kat tengah. Harga dia tak adalah sampai 1,000 lebih, macam itulah.
Saya mula-mula nak cuba Michelin apa Power Cup macam itulah nama dia, tapi harga dia memang memang saya tengok sebelah-sebelah pun dah RM1,000 lebih kan. So saya rasa itu dah tak mampu dah lah. So ni range dalam RM7,800. Saya beritahu je kan, harga ni range dalam RM7,800. So saya nak cubalah, saya nak cuba compare dengan MC5 tayar standard tu dalam RM500 baru depan belakang. So ni beza dalam RM200-300 lah beza. Tambah kalau ada bajet nak cuba boleh. Saya nak merasa ni akan datang, saya tak tahu. Dan motor saya ni saya tak daily. So sebab tu saya tak kisah untuk pakai tayar yang macam orang kata performance tayar lah. Saya tak daily motor ni. Jadi mungkin ketahanan bunga tu akan lebih tahan lah. So kalau korang yang daily, mungkin tak advisable jugalah kalau untuk orang yang daily selalu bawa motor kan nak guna tayar ni. Kalau macam saya, memang saya tak bawa bila perlu dan juga weekend ride. Itu motor saya lah. Kalau daily mungkin boleh guna tayar lain lah, macam Rosso Sport ke tayar-tayar lain lah. Saya pun tak mahir sangat bab tayar ni. Saya ni pun first time tukar tayar terus Battleac. Dan tayar Battleac ni sebab saya bila keluar memang saya nak melayan. Memang nak melayan macam abang tu kan, nak lain-lain corner kan, nak lain-lain corner. Sebab motor ni sedapnya kat situ. Jadi saya kena percayakan tayar lah. Sebab tayar yang saya pakai sekat, tayar standard yang saya pakai ni sebelum ni MC5 tu tak pernah tukar lagi, dah 10,000 km. Dia dah geli-geli sikit lah. Geli-geli sikit. Saya dah mula rasa tak confident. So saya nak gain confidence bawa motor, saya cubalah Battleac ni S22. Setakat ni tidak mengapakan lah. Memang tak ada geli habis lah. Memang tak ada geli lah. So depan melekat bang. Sira depan melekat. Alamak, dah terlaju pula corner ni. Alamak, terlaju pula. Amboi. Dah habis dah. Baru nak laju dah habis. Tu antara sebab lah saya pilih Battleac ni. Sebab apa ni, saya nak keyakinan atas jalan tu lah. Sebab benda yang apa, benda yang menjalankan motor ni tayar lah. Sebab kalau boleh saya tak nak apa ni, chip out dekat tayar lah. Biar tayar tu yang elok sikit. Saya tak nak janganlah murah sangat tayar tu. Sebab kita nak quality tu kan. Kita nak safety juga dekat atas jalan raya. Dia melekat, likat, pekat tu kan. Baru kita confident untuk bawa. Bila confident bawa, InsyaAllah akan selamat lah. InsyaAllah akan selamat. Itu saya punya reason sendirilah kenapa saya pakai. So korang kalau saya nak pakai pun boleh juga, tak ada masalah. Sebab ni ada rezeki saya pakai, yang akan datang mungkin dah tayar lain pula kan. So tak tahulah. Tapi kalau memang puas hati dengan tayar ni, mungkin saya akan stick dengan S22 ni lah. Mungkin lah. Rasa dah boleh dah ni. Dah boleh-boleh dah ni. Lepas tu kan, tayar ni baru 3 hari. Ni hari ketiga. Dia cepat ni lah. Yang minyak-minyak dekat tayar tu cepat hilang. Tak payah nak sampai 100 kilo ke apa kan. Ni mana ada sampai 1 kilo ni. Ada kot. Hari ni sampai kot. Tapi okey lah. Setakat ni saya berpuas hati lah. Semua saya tak boleh nak melayan sangat. Air slow bang. Bukan sebab apa, mengecik kat belakang. Aduh, nak lawa macam tu lah. Orang kata no pain no gain. Nak sadar pergi gym kan. Nak lawa bang ekor. Tapi bahana dia air naik. Okay, tu je lah saya nak kongsi kot. Tak ada apa sangat pun sebenarnya. Kenapa saya pilih Battleac S32 ni, itu saya punya reasoning lah kan. Tapi kalau korang daily, tidak advisable lah. Itu pendapat saya. Tapi kalau nak pakai, pakai aje. Tak ada masalah pun. Jangan dengar cakap saya semata-mata. Boleh dengar sebagai apa ni, second opinion lah. Kata nak pakai S22 tapi saya nak daily, boleh cubalah. Saya pun tak tahu nak cakap okey ke tak okey. Okey tak okey tu dari segi ketahanan eh. Bukan tayar ni tak okey. Nah, tayar ni memang okey. Ketahanan maksudnya nak pakai berapa lama ke kan, setahun ke, tak tahulah. Saya pun tak tahu nak cakap. Saya baru first time pakai. Itulah dia kenapa saya beli S32. Okay, tu je lah kot. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa share, like dan subscribe. Assalamualaikum.